Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini 23 Disember 2022. Saya berada di Surau Al-Hakimin, Taman Indah Pasir Putih, Kelantan. Yang mana hari ini pagi tadi kita dah menjalankan kerja-kerja pembersihan untuk mangsa-mangsa banjir. Seperti keadaan di sini saya lihat air dah surut, dah tak ada air dah. Cumanya apa yang berlaku adalah kesan daripada banjir itu sangat kritikal dan boleh dikatakan ada rumah yang total loss, okay? Hampir semua harta bendanya rosak. Dan sehingga hari ini saya difahamkan kita dah buat kerja lebih kurang 5 rumah kerja pembersihan di sekitar taman ini. Dan pada petang ini juga insyaAllah kita jangkakan dalam 5 atau 4 atau 5 rumah lagi kita akan buat. Dan insyaAllah haluan juga, ini juga adalah inisiatif bersama antara Haluan Malaysia dan juga Bidar Life. Disertai oleh beberapa sukarelawan daripada kalangan mahasiswa dan juga kalangan profesional. Dan kami harapkan ini bukan kali terakhir untuk kami kerja-kerja kami di Kelantan ni, dan kita akan ada lagi di Pasir Mas dan juga mungkin sebahagian lagi tempat di Pasir Putih nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini jam 11 pagi 24 Disember 2022. Kita berada di Kampung Nering, Pasir Putih, Kelantan. Di belakang saya ini adalah objektif ataupun tempat kita melakukan kerja-kerja, iaitu Pusat Rawatan Islam Darul Syifa Pasir Putih. Dan di belakang ini terdapat diuruskan oleh dua orang ustaz, iaitu Ustaz Nazri dan juga Ustaz Buzaidi. Tiga.